What's up every people? Hari ini gue lagi ada di Buperta. Ini mau nyoba punyanya Om Pael. Ini frame Axis Flying. Ukuran 3.5 in. Pakai DJI O3. Kita mau tes ya. Footage-nya kayak apa sih ini? Oke, langsung aja kita tes. Oke, langsung aja kita mau coba ini Axis Flying-nya. Sudah ada Om Pael lagi siap-siap. Siap, Om? Siap. Oke, siap. Halo, jadi tadi itu hasil footage dari Axis Flying. Ini Axis Flying ini dibelinya di AliExpress karena di Indonesia nggak ada yang jual. Yang frame warna pink kayak gini. Ini spesifikasinya pakai apa aja sih? Ini pakai motor dari Space Hobby King 1900 kV 2004. Terus baterainya pakai 1300 Ovonic. Tadi flight time-nya kurang lebih sekitar 7 menit. DJI O3 ini bisa dipindah ke kuat mana aja karena ini udah pakai casing yang PNP, plug and play. Jadi ya diuntungkan sih dengan casing seperti ini. Ini dibeli di AliExpress. Ini terbuat dari aluminium alloy. Jadi lumayan lah, cukup pakai DJI O3, nggak perlu bawa GoPro. Jadi sebenarnya sih ini ya bagus, nggak juga sih.
Itu sih objektif ya. Jadi sampai situ dulu konten kali ini. Untuk konten selanjutnya gue akan ngebahas, ya nanti tungguin aja ya. Pokoknya bakalan viral. Oke, terima kasih.